Okay, everybody, today we will talk about this. Okay, you can see in your screen. Everybody, what do you think or what is your imagination when you watch that video? What do you think, everybody? About analytical exposition. About analytical exposition. What will you get be an educated people? Translate, everybody. Sorry, miss, I don't understand. What will you get be an educated people? Translate, everybody. Hello. Hi. Translate, everybody. Repeat again, miss. You can see in your screen right now. What will you get be an educated people? Translate, please. My screen is black. Translate, please. What will you get be an educated people? Translate. Ada yang bisa mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia? What will
You get be an educated people. Translate everybody. Apa yang akan kamu dapatkan? Oke, okay, next. Apa yang akan kamu dapatkan? Apa yang akan kamu dapatkan? Apa yang akan kamu dapatkan ketika menjadi orang yang pendidikan? Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu menjadi orang yang berpendidikan? Itu ya. Oke, okay, what will you get? Apa yang akan kamu dapatkan? First. Sukses. To live a better life. Or success. Translate, please. Untuk hidup lebih baik atau sukses. Oke, okay, good. Apa yang kalian dapatkan yaitu hidup lebih baik or sukses. Next, what will you get next? Respect. To show our best by our mind and spirit. We will get to show our best by our mind and spirit. Translate everybody. Translate everybody. To show our best by our mind and spirit. Hello. Please translate everybody to show. How to translate show? How to translate show? Untuk menunjukkan. Menunjukkan yang terbaik dengan pikiran dan jiwa kita. Untuk dan yang semangat. Untuk menunjukkan hal yang terbaik dari kita dengan pikiran dan semangat. Berarti dia akan memberikan yang terbaik untuk pikiran dan semangatnya. Gitu ya. Next. What will we get next? Get a lot of knowledge in some aspect. Translate everybody. Dapatkan pengetahuan dalam beberapa aspek. Mendapatkan pengetahuan di beberapa aspek. Jadi if you are educated people, kalau kalian adalah orang-orang berpendidikan, maka kalian akan get knowledge in some aspects. Gitu ya. Next. Make you wiser. Translate everybody. Make you wiser. Translate everybody. Membuat kamu bijaksana. Membuat kamu lebih bijaksana. What will we get to be an educated people? To build a victorious civilization. Translate everybody. To build. Untuk membangun kemenangan peradaban. Oke, okay, untuk membangun masyarakat yang berjaya gitu ya, untuk membangun sebuah peradaban. Next.
must think to be a smart Muslim. Smart thing to be a smart Muslim. Translate everybody. Ingat kamu harus menjadi Muslim itu wajib. Okay, menjadi itu adalah sebuah keharusan untuk menjadi Muslim yang pintar. Yang pintar or cerdas, gitu ya? Yeah. We will discuss here. What will you get be an educated people? Apa yang akan kamu dapatkan menjadi orang-orang berpendidikan? First, yang pertama adalah to live a better life, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik or success, gitu ya. Kalau kalian menjadi orang-orang berpendidikan, mempunyai pendidikan, berusaha untuk mencari ilmu dengan baik, maka kehidupan kalian akan menjadi lebih baik dari kehidupan mungkin dari kehidupan orang tua kalian, gitu ya. Karena yang bisa merubah kehidupan kita adalah diri kita sendiri. We can change our life by ourselves, gitu ya. Second, what will we get? Apa yang kita dapat kemudian? Namely, yaitu adalah second, we will get orang-orang berpendidikan itu dia akan menunjukkan rasa mind and spiritnya, teman-teman. Jadi dia selalu mempunyai high desire, rasa pengen tahunya yang tinggi, rasa antusiasnya, high enthusiasm, rasa ingin tahunya, rasa penasarannya, curiosity-nya. Jadi dia akan mencari informasi to get much information, to get much knowledge, because karena dia harus memberikan yang terbaik untuk pikiran dan juga semangatnya. Itu adalah orang berpendidikan. Jadi dia nggak, orang berpendidikan itu tidak akan mengatakan, ih abis ini ngapain ya, aduh enaknya ngapain ya, nanti mau kemana ya abis dari MAN 21, aduh nanti abis ini mau ngapain lagi ya, abis belajar ngapain lagi ya. Tidak, orang berpendidikan itu sudah ada plan-plannya, sudah ada target-targetannya. Oh, setelah PJJ saya akan istirahat makan siang, setelah itu saya akan istirahat tidur, nanti abis itu saat asar saya bangun dan sholat dan sebagainya, setelah itu bantu orang tua, setelah itu maghrib saya siap-siap untuk sholat dan sebagainya, baca Quran, habis isya saya akan belajar dan tidur pukul 9. Itu semuanya sudah di plan, sudah ada rencananya. Next. Get a lot of knowledge in some aspect. Jadi orang-orang berpendidikan itu, teman-teman, educated people, dia akan berusaha try to get much knowledge. Yang tadi saya bilang, dia akan berusaha mendapatkan banyak ilmu in some aspects. If you are in social department, kalau kamu adalah jurusannya adalah sosial, kalian juga harus tahu, you have to know some knowledge about politics, social, or culture, or language, or medicine. Jadi kalian juga harus tahu sedikit ilmu tentang politik, tentang sosial negara kita, tentang pertahanan negara kita, tentang law, hukum negara kita, tentang medicine, tentang kedokteran negara kita. Juga harus tahu bahasa, you can speak English minimum, kan juga harus bisa berbahasa Inggris minimal, dan itu harus berusaha untuk try to get much knowledge.
Karena semakin banyak pengetahuan, maka kita akan semakin yakin untuk melangkah in this life, dalam hidup ini. Make you wiser, everybody. So if you are an educated people, jika kalian adalah orang berpendidikan, maka kalian akan wiser, lebih bijaksana. Misalnya there is a hoax, ada hoax-hoax nih masuk nih kan. Kalian akan lebih bijaksana, lebih wise, wiser, lebih mempertimbangkan is it true or false ya? Ini benar atau salah ya? If it is incorrect, jika itu tidak benar, please make it true, jadi benarkan gitu, jangan di-share-share menjadi hal yang tidak baik gitu. Kalau itu adalah benar, maka segera di forward gitu ya. Tapi kalau itu adalah incorrect, tidak benar, maka segera dibuat pembenarannya. Jadi berusaha untuk lebih wiser, lebih wiser, lebih bijaksana. Karena semakin orang-orang berpendidikan itu educated people, dia akan begitu banyak ilmu. Dia akan mempunyai banyak ilmu. Nah, dari ilmu itulah yang akan membuat dia untuk determine, menentukan atau menimbang-nimbang sebuah case, masalah gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya, the solution must be wise, solusinya harus bijaksana. Makanya kita harus memperbanyak knowledge kita, ilmu pengetahuan kita. Build victorious, tadi seperti victorious seperti yang kalian bilang, akhirnya akan terbangunlah sebuah peradaban yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau sebuah kota in the city isinya adalah educated people, orang-orang yang berpendidikan, maka akan terbangunlah sebuah peradaban gitu ya, peradaban yang akan menjayakan kota tersebut, peradaban yang akan membuat kota tersebut sukses gitu kan. Dan kalian adalah menjadi bagian part of the civilization, menjadi bagian masyarakat peradaban tersebut. Jadi part of a victorious civilization. Maka kalian juga harus menjadi orang-orang educated people, yeah, to be educated people, agar kalian juga menjadi salah satu bagian yang telah build, yang telah membangun peradaban tersebut in the city, di kota tersebut. Gitu ya. Next. So the conclusion is, jadi kesimpulannya apa teman-teman? The conclusion is, it's a must thing, itu adalah sesuatu hal, keharusan, to be a smart Muslim, untuk menjadi seorang Muslim yang cerdas. Ini adalah salah satu, this is one of analytical exposition video. Salah satu video analytical exposition. Here, any questions? Ada pertanyaan, teman-teman? Any questions, everybody? Here, you can see. So, the conclusion. Jadi, kesimpulannya apa, teman-teman? Conclusion. What is our topic today? What is our topic today? Topik kita adalah? Exposition. Analytical. Exposition. So, what is exposition? Jadi, exposition itu apa sih? Analytical exposition itu berarti apa sih? Analytical exposition is to elaborate, untuk mengelaborasi
memaparkan, menjabarkan gitu ya, memaparkan, menjabarkan, elaborate an issue terhadap sebuah isu or opinion from the writer's opinion, gitu ya. Exposition is to elaborate an issue or opinion from the writer's opinion. Jadi sebuah eksposisi itu adalah untuk memaparkan atau menjabarkan sebuah isu atau pendapat dari pendapat penulis. Writer apa artinya teman-teman? Penulis. Yes. Seperti other text, teks-teks yang lain, generic structure-nya pun, maksudnya exposition has generic structure, juga punya generic structure, yaitu that those are first thesis, okay, two arguments, okay, third conclusion. Jadi teman-teman, setiap teks itu pasti punya bagian-bagian ya. Tesis itu biasanya ada di paragraf pertama, gitu ya. Kita biasanya kalau membuat sebuah teks, paragraf pertama itu isinya apa teman-teman? Pembuka, introduction, gitu ya. Apa sih yang kita bahas, gitu ya? What will we discuss? Itu biasanya adalah introduction, dan itu adanya di tesis. Kita menyebutnya tesis, tapi kalau misalnya teman-teman pernah belajar di kelas 10, pernah belajar narrative text, gitu ya. Narrative text itu kan introduction-nya namanya adalah orientation. Is it true? Is it true? Benar atau salah? Yes. Yes, kalau di naratif namanya orientation, kalau di exposition text itu namanya thesis. Gitu ya teman-teman ya, sampai sini connect. Dan itu biasanya ada di paragraf one, what will we talk about. Back to the video, kembali kita ke video yang tadi, kira-kira thesis dari video tersebut apa sih teman-teman? Tesis dari paragraf tersebut, tesis dari video tersebut apa sih, video yang tadi itu? Tesisnya apa teman-teman? What is the thesis? Motivasi. What? Sorry, excuse me. Yang di video tadi berarti tesisnya apa? Oh, tesis. Tesisnya apa, teman-teman? Pertanyaan, Miss. Yang ada di video tadi itu loh. Kira-kira tesisnya apa? Intro. Iya, introduction-nya apa? Kan tadi saya bilang tesis itu adalah sebuah paragraf yang biasanya ada di paragraf pertama, yang dia adalah sebuah pengenalan apa yang akan dibahas, gitu ya. What will we talk? Kita mau bahas apa sih? Gitu kan, ide pokoknya ada di situ. Paragraf pertama, main idea, ide pokoknya ada di situ. Kalau kita lihat dari video tadi, berarti ide pokok dari video tersebut apa? Education people, menjadi orang baru berpendidikan. Okay, good. What will we get to be an education people. Itu adalah tesisnya. Dan itu biasanya ada di paragraf first paragraph, second. Apa sih argument yang ada di video tersebut, argumen-argumennya? Apa argumen-argumen yang ada di video tersebut tadi?
What will we get to be an educated educated people? Sorry, educated people. What will we get to be an educated people? Apa arguments-nya? What arguments? Argumen apa yang bisa kita dapatkan dari video tersebut, from that video? First, yang pertama argumennya adalah halo. Better life bukan, Bu? Okay, good. To live in better life or success, gitu ya. Second argument. What will we get to be an educated people? Apa yang kita dapat kalau kita jadi orang berpendidikan? Arguments. Next arguments. Success first. Second? To show our best by our mind and spirit. To show good. To show best for my... Sorry. For our mind and... spirit. What else? Third? It's most. Get a lot of knowledge in some aspect. Okay, get much knowledge. Mendapatkan banyak ilmu. Knowledge. Next, what else? Fourth. Richard. Fourth. Make you wiser. Make you wiser. Lebih bijaksana. Next, what else? What else, everybody? What else, everybody? To build a victorious civilization. To build a victorious civilization. Gitu ya. Sorry. Civilization. Membangun sebuah peradaban yang luar biasa. What else? Ada lagi? Ada lagi? No? So what is the conclusion? Apa kesimpulannya, teman-teman? So what is the conclusion? Kesimpulannya adalah what will we get to be an educated people? Itu tesisnya. We must think to be a smart Muslim. Good. It's a must think to be a smart Muslim. A smart Muslim. Okay, good. Ini adalah thesis analytical exposition. Okay, analytical exposition is to elaborate an issue, sebuah issue or opinion from the writer's opinion. Jadi ini semua teman-teman, arguments ini adalah opinions writer's opinions maksud saya. Sorry, writer's opinion. Jadi pendapat para penulis gitu ya. Judulnya apa, topiknya yaitu ada what will we get to be an educated people. Sama saja misalnya saya ganti tesisnya misalnya what is the benefit benefit of English learning. Apa translate-nya the benefit of English learning. How to translate benefit?
How to translate benefit? Benefit. Manfaat. Okay. English learning. Manfaat belajar bahasa Inggris. Okay. Misalnya tesisnya adalah manfaat belajar bahasa Inggris, benefit of English learning. So you have to write, kalian harus menulis arguments-nya, argumen-argumennya apa saja nih? Misalnya manfaat belajar bahasa Inggris, we can communicate each other, gitu kan? Kita bisa berkomunikasi satu sama lain. And other arguments, dan argumen-argumen yang lainnya. Itu adalah contoh dari analytical exposition. And don't forget, jangan lupa diletakkan conclusion-nya, kesimpulannya apa nih dari teks yang kalian tulis, opini yang kalian tulis. Here, do you understand everybody? Paham? Jadi paham analytical exposition itu adalah sebuah, teman-teman, hello everybody, analytical exposition itu adalah sebuah issue or, open your mic please, issue or, issue or, hello, open your mic please. Issue or? Opinion. Opinion. Jadi exposition itu berasal, gitu ya, basicnya, asalnya adalah dari isu atau opinion. Siapa yang bisa mengembangkan exposition, teman-teman? Siapa yang bisa mengembangkan exposition? The writer's opinion. The writers. Jadi yang bisa mengembangkan teks eksposisi adalah the writers. Penulis itu siapa? Siapa yang bisa menulis? Who can write? Who can write? Yes? Siapapun bisa menulis, berarti everybody ya. Jadi penulisnya siapa, Miss? Siapapun bisa menulis. Jadi termasuk nanti kalian. Kalian pun nanti juga bisa menulis opinion yang akhirnya itu membentuk exposition or analytical exposition. Gitu ya. Sampai sini do you understand? Connect everybody? Do you understand? Connect? Hello everybody, do you understand? If you understand, please give me a reaction like this. Ta-da! Give me the reaction like that. If you understand, say like that. Give me that reaction. Najwa, understand, okay. Others? Hasan, understand, okay. Only Najwa and Hasan, yang lain tidak faham. Nada, understand, okay. Yang lain tidak faham ini. Understand. Okay, if you understand, please give me a reaction like this. Tada, Jihan understand, okay, good. Alfa understand, okay, good. Siti Nuria understand, okay. Naila understand, good. Sofi understand, Gita understand, good. Agis understand, Alia understand. Other Tasha, good. Putri Nuraziza, okay, good. Perina, understand. Nabila Zahra, understand. Okay, good. Okay, everybody, any questions? Ada pertanyaan lagi? No, miss, no. Tolong, gak ada, miss. No question? No. Sure, do you understand? Paham ya, benar-benar paham ya? Insya Allah, miss. Yang lain benar-benar paham ya, bukan karena paham terpepet karena ya udahlah paham aja lah daripada tadi tanyain daripada ntar ribet gitu. Paham ya? Yang lain yakin paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Understand. Jika kalian tidak paham, you can ask me. Kalian bisa tanya ke saya. You can send message to me privately. Okay, boleh japri ke saya if you don't. If you are shy to discuss in group, kalau kalian malu untuk diskusi di grup. Okay?
Any questions more? Please open your camera. I want to check your pictures, everybody. Open your camera. 1, 2. Open your camera. Give me your best smiling. Berikan senyuman terbaik kalian. Siapa yang belum terbuka itu ya? Nada Zahra, open your camera. Rudy Haryanto, open your camera, please. Gita, open your camera. Gita, Nazwa, Anisah, Dwi, Silti, Salma, Gita, Nazwa, Dwi, Silti, Salma, open your camera. Give me your best smiling ya. 1, 2, 3. Next slide, slide selanjutnya. Slide yang kedua. 1, second slide. 1, give me your best smiling everybody. 1, 2, 3. Okay, good. If you don't have question, you will end this meeting ya. Berarti yang tidak masuk itu adalah Cahya and Zihan, oke? Okay? Ada yang send message. Izin keluar, oke? Okay? Okay, if you don't have question, let's close our class by resetting. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you for your cooperation today. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah ini. Arkan goy parkan. Open your camera. Ya semuanya open your camera. Open ye. Kemurai. Fikri masih direkam ini, Fikri. Gue ngakak sama gurunya. Masih direkam, Fikri. Bodo amat. Yang penting kan open your camera. Arkan otaknya agak konek dia, no. Ngantuk. Bingung dia tuh.